Pak, kalau misal sudah 7 hari kerja, silakan konfirmasi ke kami, Pak, ya. Saya pengen tahu sih, Mbak, misalkan ini ya, sertifikat itu masuknya berdasarkan antrian atau berdasarkan misalkan dari lembaga yang saya pilih itu Skill Academy. Masuk tanggal 28 misalkan, atau terus masuk lagi nih lembaga yang lain, misalkan lembaga pelatihan yang lain, masuk di tanggal berikutnya. Itu menurut nomor antrian atau menurut sistem Bukalapak itu seperti apa ya? Kalau kalau misal submit sertifikat itu kita juga belum terlalu mengerti, Pak, karena ini kan ada pihak sendiri atau tim terkait yang menguruskan sertifikat dengan pihak penyelenggara atau lembaga, Pak. Jadi kalau misal Bapak Lanjut butuh penjelasan, kita bantu konfirmasi. Cuman memang kalau informasinya dari dulu nih, Pak, kalau misal Skill Academy itu suruh menunggu dulu 7 hari kerja dari si sertifikat itu dilaporkan ke Bukalapak. Jadi jika memang belum masuk, itu berarti dari proses tuh, Pak. Jadi maksimalnya tuh 7 hari kerja. Iya. Bisa lebih cepat. Jadi kalau misal masih belum masuk, kita baru bisa bantu up ke lembaga. Tapi infonya dari tim terkait kepada pihak customer service atau CS seperti saya ini, itu informasinya memang diarahkan untuk menunggu terlebih dahulu 7 hari kerja. Iya. Nah kan kalau misalkan ada penjelasan seperti itu, saya juga enggakin loh. Cuman saya merasa disepelekan. Kenapa? Karena setiap saya bikin form pengaduan, dibalasnya dengan copy paste yang sama. Saya bikin chat ke chat bantuan, jawaban yang sama kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah apa ya, disepelekan gitu loh, Mbak. Makanya saya merasa masa kayak gimana, yo kok kayak gini sih pelayanan Bukalapak itu CS-nya. Padahal ya saya dari dulu emang nggak pernah komplain, karena saya rasa Bukalapak dari dulu emang bagus gitu kan. Makanya saya nggak pernah komplain dari dulu, baru ini aja. Dan ini pun makanya saya tanya kenapa ini kan yang terakhir yang mau saya tanyakan, yang transaksi terakhir ini yang sertifikatnya yang kemarin ya, kalau sekarang sudah selesai semua. Kemarin itu ada 5 sertifikat yang belum keluar. Yang mau saya tanyakan, nah sebelumnya itu di hari yang sama, bukan di hari yang sama sih, cuma beda jam aja. Beda jam. Jadi yang sebelumnya itu ada sekitar 7 pelatihan Skill Academy dengan judul yang sama, lembaga pelatihan yang sama, cuman di jam yang berbeda. Itu sebelum jam 12 malam, besoknya udah nongol di dashboard prakerja. Nah, cuman yang 5 ini memang setelah jam 12. Cuman beda 1 jam kalau nggak salah. Nah, itu makanya saya mau tanyakan tuh, saya cuma pengen tahu itu aja. Saya nggak mesti sertifikat saya dikeluarin hari ini, enggak. Gitu, saya cuma butuh kejelasan aja. Nah, iya Pak, itu tadi makanya karena ada proses SLA-nya sampai 7 hari kerja bisa lebih cepat, kayak tadi yang case Bapak yang dikerjakan di sebelum tanggal 2, sebelum jam 12 itu bisa muncul 1 hari kerja, dan yang lainnya sampai ini kemarin yang ini munculnya di hari apa, Pak? Yang sertifikat yang Bapak yang ini Bapak keluhkan. Yang terakhir ini. Iya, ini munculnya kapan? Kemarin atau? Iya, kemarin kalau nggak salah. Kemarin sekitar jam 4 sore lah kurang lebih. Iya, ya itu tadi Pak, makanya ada SLA-nya bisa lebih cepat, bisa pas di 7 hari kerjanya. Nah, Pak, kalau misalnya memang dalam waktu 7 hari kerja besok ke depannya masih ada yang kayak gitu, Pak, maksudnya tidak muncul juga sertifikatnya, baru Bapak bisa konfirmasi ke kami, Pak, ya. Jadi kalau misalnya memang belum 7 hari kerja nih, Pak, edukasi dari tim customer service juga pasti sesuai apa yang diinformasikan dari pihak Skill Academy. Jadi masih nunggu terlebih dahulu 7 hari kerja, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum 7 hari kerja, memang edukasinya seperti itu, menunggu dulu, mengarahkan user untuk menunggu sampai 7 hari kerja. Nah, jika memang 7 hari kerja masih belum muncul juga, baru kita up ke pihak lembaganya, seperti itu, Pak. Jadi iya, nanti kalau besok, misalkan ada penjelasan seperti itu, kan saya juga nggak terlalu ini loh, nggak terlalu ngoyo. Cuman ya saya merasa tersinggung itu, aja. Tiap saya chat dengan chat yang beda, balasannya tuh seolah kayak copy paste. Gimana sih, Mbak? Kita itu bikin form pengaduan ke Bukalapak, itu dibalasnya tuh nggak real time loh. Kita chat sekarang langsung dibalas form pengaduan itu kan berapa jam, bisa berapa hari baru dibalas, betul kan? Iya, karena chat bantuan pun seperti itu. Chat bantuan, saya chat masuk chat bantuan itu susah loh, Mbak. Karena saya mesti antri sama yang lain, betul. Betul kan? Iya, apalagi kalau saya harus nelpon CS, udah pasti usaha saya habis dan saya... Nah, cuman begitu saya
mengeluarkan apa ya, mengeluarkan isi hati lah. Itu nggak sesuai yang saya harapin gitu loh. Malah dibalasnya tuh sama seperti chatbot kayak gitu kan, seolah-olah kalau Mbak rasain lah apa yang saya rasain, saya nggak perlu, saya nggak menuntut sertifikat saya keluar hari ini, nggak menuntut saya, cuman saya perlu penjelasan aja. Kalau misalkan Mbaknya nelpon seperti ini, ya nggak perlu nelpon, di email lah, yang maksudnya yang rasional dengan ketikan manusia, bukan berarti kita, karena saya juga manusia gitu loh. Ya, baik Bapak, nanti untuk kritik sarannya kita jadikan masukan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi Pak ya. Ya karena saya tahu Bukalapak itu, ya saya sudah lama di Bukalapak, saya nggak pernah komplain kayak gini Mbak. Bahkan di gelombang-gelombang sebelumnya saya dengan Bukalapak pun saya nggak ada masalah mau sertifikatnya gimana. Cuma saya cuman minta kejelasan aja gitu loh. Saya tahu Bukalapak juga dari dulu emang saya nggak pernah komplain, Bukalapak juga memang bagus, cuman ya saya kecewa aja yang posisi sekarang gitu. Hai, baik, tapi ini udah saya jelaskan, sudah clear Pak ya untuk masalahnya? Ya, udah selesai Mbak. Baik, berarti besok ke depannya nanti kalau misal kita bantu konfirmasi lagi, jadi kalau misal belum 7 hari kerja, kita juga edukasinya juga seperti yang di chat, tapi mungkin nanti untuk kritik dan sarannya mungkin dari perubahan cara konfirmasi ke user kita perbaiki Pak ya. Ya, itu yang saya pengen temukannya ya, apa sih secara... realistis lah Mbak, jangan maksudnya kita kan mau ngobrol sama apa keluhan kita, mengeluarin keluhan kita tuh pengen ditanggepin sama CS tuh dengan yang benar-benar gimana sih, ya sesuai yang diharapkan lah gitu. Baik. Jangan sampai ya, ngeluarin apa dengan copy paste gitu kita tersinggung jadinya. Baik Bapak, nanti kritik sarannya kita bantu jadikan masukan Pak ya untuk memberikan konfirmasi atau pelayanan lebih baik lagi ke depannya. Jadi untuk saat ini cash-nya sudah close Pak ya? Iya, sudah. Karena Bapak sudah menerima sertifikatnya Pak ya? Iya. Baik, untuk saat ini kami akhiri terlebih dahulu Pak ya teleponnya. Iya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bapak, terima kasih atas waktu dan konfirmasinya. Selamat malam. Iya, selamat malam.